Terus ini ya, lampu depan itu ini ya, udah mode LED ya. Bisa mau kepingin kota bro, test red udah, varionya udah vario 135 atau 160 ya, 135 sih sebenarnya. Ini tahun 2018 ya, gimana sih performa nih. Jadi misalnya ini besar ya, motornya itu gagah matic tapi gagah bro, ini jenis motor matic baru udah. Terus speednya ini ya, udah digital starter jereng, ini motor ini standar semua, joknya standar, tinggi banget ya, enak. Oke, jadi ini aku meh sekalian lek, cari anu bro, dapat ya dari performa nih. Cari performa nih bro, 57 gila, ringan banget ya, ini belum full throttle ya, belum parkour. Kan next kita coba lagi. Wajay. Gilain apaan motor ya. Yes. 80, 83. Ini motor ya. Saya tanknya gak ketinggian banget, gak turun banget. Yo, enak lah. Tapi dengan syarat ini apa, joknya jangan diseset dan jok standar. Ngeliat, nah ini space dan pas sama kakiku segini bro, nempel ya, ini nih kakiku lurus gini, nempel ini, apa, dashboard bagasi ini. Nah ini kita coba remnya, ini kayaknya ada CBS ya, copy brake system, dimana kalau kita rem belakang itu rem depannya ikut membantu pengereman bro. Siapa yang ngocor dong, murup ya, waduh. Nah kita coba ditanjakan ya, ntar pulang ya, jangan di skip dulu. Tata spilnya juga apa sini seperti apa gitu, karena aku mau sekalian cari apa bensin ya. Sini masih 2 bar. Wih, enak tariannya, tariannya spontan. Nah buat slip ya, nanti kita coba buat nikung juga bro, dapat ini. Dapatnya siapa? Enak banget bro, tata spill ke dalam ya, bagasi ini seperti apa ya, sama tata review ke bagian-bagian. Melura, gue bensin, gue bensin pokok tinggal gini bensin serah melu ya wis dewe ya, bali ini ngangkot urang lah bro. Oke bro, lanjut ya, aku mas kalian cari bensin, mas ambil jawaban ini buat sampai trinil seperti biasa ya. Kok enak tenang juga, rem-rem manis juga enak, set, nah, rem depan, belakang, oke. Ini sepeda masih nyalakan matres, buat nyelit. Udah enak banget. Wah, anjay, dingin masih enak banget. Oh iya, ntar kita coba bahas lost tank ya. Enak ini bro, betul-betul yang suka touring ya, dan mungkin motor ini rekomendasi bro, bisa bro. Gak capek, gak pegel, ini masih standar semua. Joknya tebel, gak keras. Tariannya enak aja ya. Balas tang dikit ya, aduh. Sumpah enak banget ya. Ini tanknya nggak tinggi banget ya, naik agak turun. Nah kita coba buat mendadak gini, top and go enak bro, kasih sepenuhnya banget ya. Gak reme. Oh ini ya pomen, ntar kita beli sini bro, ntar kita sampai trinil dulu.
enak tenan Gustav Selip. Nah, enak banget buat Gustav Selip. Sampai nggak dingin. Nah, apa ya? Kasih juga enak bro, kasih kasihnya ya. Tang juga. Ini ya, dingin masih bagus bro. Nah, belum pernah gres. Kalau tang enak banget ya. Tak review ke, tak kasih lihat. Yes. Anjay, bad. Cit, anjay ini memang mantep cit. Ini masih normal ya, lampu sen. Ya jelaslah ini 2018 baru 6 tahunan ya. Weh, ini gememe mbak aku. Review nanti ya. Mana wet? Ini lagi buat meme baku ini bro. Nah ini guys, sepi. Oke, kasih lihat sini ya, sini agak ngiyup. Ini kunci belum keles ya, masih kunci manual. Terus penampakannya seperti ini bro, Vario ya, tahun 2018 bro, 3 ya, oh 2018 bro. Sini streamnya seperti ini ya, ini masih orang semua, ada yang digenti, nampot standar, gede banget bro, bisa lihat ya, ini bodinya enak, gede enak buat kenceng-kenceng bahasa slip, di samping antep ya, ini gede kan antep toh, nggak gaper, ini juga enak buat stop and go enak, set, bahasanya seperti ini, terus backboard belakang seperti ini ya, lampunya seperti ini, kita spill bro. Udah ganti lah atau masih standar ya? Masih standar, belum kedip-kedip. Terus ini ya, lampu depan itu ini ya, udah mode LED ya. Channel ini panel standar, semua standar. Yang ini juga udah mode LED. Terus kita spill anu apa joknya seat. Nah ini kita posisikan di bagian seat, ini kita tekan seperti ini bocah, buka jok yang motor joknya. Wah anjay, ini joknya gede banget tuh, jangan lihat ini. Sadar masuk ya, dua-dua ini masuk. Plat nomor STNK kan ibu gede banget bro, ini menggunakan helm masuk ya, saya gak bisa apa ya, masih kabaran helm, karena saya cuma pakai helm satu ya. Ya dilepas ya enggak kelihatan bro. Oke, enggak lama-lama lanjut. Ini udah 32. Ini masuk kerja jam 12.50. Ini masih 20 menitan lagi ya. Kita belum ngeteh-ngeteh juga, ngopi-ngopi. Lanjut. Ini gak tinggi banget bro, soalnya aja ya, lumayan tinggi, tapi saya dalam postur tubuh tinggi, 172 di sini gak jejet bro. Nah, si bensin dulu anjir, dilirin cewek cok baik, nah tak klakson ya, jadi lagi bakal bensin, oh iya ya, depan itu ya. Ya ini spion masih standar bawahnya ya, cemen cembung, gede enak buat lihat belakang itu enak. Set anjir. Rp10.000 apa? Cici pertanyaan ya pak? Siap. Anjir, lihat gak? Kita perlu nunggu kembalian ya. Ini tadi kan 2 bar tuh. Ini tak isi 10, naik berapa ya? Duh, mana gak naik, cuk. Cuk, gimana konsepnya? Tantar. Sini, Pak.
Oh, naik satu bar. Gue pun naik satu bar. Kipas speedernya sebenarnya bro, model Leo digital. Ini KM, KM 43.000. Terus di sini ada set indikator jam, bensin. Mulai lanjut. Ini pakai pertalite ya. Apakah performanya menurun? Gak tahu sih, terus tadi pakai apa sebenarnya aku juga nggak tahu, nggak tanya sama owner. Saya tadi saya pertalite. Agak berat sih. Ini memang pakai pertama mungkin jos. Ya, ini kita tes ban aja, bro. Tadi kan kita berangkat dapat jalan turunan. Nah, ini otomatis pulang kita dapat jalan tanjakan, bro. Besok neng Mekah. Oh, ngaplu ya? Ngaplu. Besok. Mana tu? Tu Ibrahim, kacui. Okay, kita di sini tes ban aja boncengan ya bro ya. Jangan lihat di sini saya apa sih boncengan habis menjemput temanku ya. Selip tuan. Nah ini bahasa lep apa sih boncengan bro? Tetap keringan ya ini abang ya. Nah ini tajam bro. Kita tes. Ya apa bakas stabil ya karena bakas tetap yoi. Ya kita coba buat terus sang bro ntar ya. Hui. Harus kencang bro nih terus sang dan gaul nih. Anjir, ini endingnya masih istimewa. Semua masih enak ya. Beda sih ya ini. Kaki bos Edi toh. Iya, Din. Kae ngomong e. Ning kon, ning warung. Oke, bro, mungkin sampai dulu sih ya. Ini kan semua buat siapa yang ingin. Satu. Cool.